Hai semua, welcome back to the channel. Kemarin itu aku ada cerita A Day in the Life. Di situ aku bawa kalian ke kantor Bali. Di situ aku juga mention kita sebenarnya ada kantor satu lagi di Pekanbaru. Jadi tuh di video ini aku pengen bawa jalan-jalan kantor kita Wela yang pertama. Dan aku kebetulan belum ke cabang Pekanbaru ada sekitar 4 tahun ya. Jadi ini aku sama kakakku, which is also my business partner. Kita mau coba visit Pekanbaru, see how it goes, see the people, see the faces. Karena kan selama ini selalu online, I think it's nice to meet them and then to see how they are doing. Ini kita tunggu penerbangan ke Pekanbaru. I don't really know how the vlog will go, tapi maybe also a little bit of here and there di kantor Pekanbaru. So, see you later. Dia mau ngasih apa nih? Jadi kita udah nyampe di hotelnya, tadi rencana mau ke kantor tapi tadi agak delay soalnya, jadi agak telat. Jadi kita kantornya besok, sekarang jam 3 sore, kita belum makan siang, jadi mau coba makan di restoran dekat sini. Namanya Rumah Makan Putih Buana, masakan Padang, reviewnya lumayan bagus. Jadi setelah itu istirahat, so let's go. Bang, ini sambal merah ya? Sambal merah. Pesan ayam goreng. Berapa ya? Tajam. Baik, kita balik ke hotel, mau lanjut kerja. Nanti sore, nanti malam mau ada janji sama satu orang sama kepala cabangnya. Jadi sekarang cuma relax istirahat. Tadi nasi padangnya okay, but not that great. Okay, it's good. Not amazing, but see you tonight. Di boilernya tentu. Pekanbaru. Kita mau cari breakfast dulu. Tadi kakakku udah nemu tempatnya lontong dede something, so we're gonna try. See you there. Hujan ya? Halo. Konsentrasi. Hai, so kita udah balik ke kantor hari kedua, hari terakhir juga. Jadi kemarin udah ngobrol sama 4 orang. Sekarang kita ada slot untuk 5 orang. Sebenarnya goalnya ya satu pengen face to face, pengen kenalan. Terus yang kedua sih pengen ngobrol. Kayak just wanna see how they're doing gitu loh. Ini bukan one on one meeting yang kita ngomongin KPI karena kita udah online sama HR, jadi sekarang kayak lebih you know slow and then you know ngomongin tentang suasana di kantor and so on. Agendanya itu hari ini ada 5 slot, terus nanti sore kita mau dinner bareng. Just going out. Ya. Yeah. Aman sih, Pak. Baik, Pak, semua ditanya semua aman. Semua aman. Pertama ketemu. Pertama kali ini, Pak. Iya. Iya. Bos. Orang lain. Kamu bisa dekat tas itu ya. Dua employee produktif, sekarang makan siang. Aku mau filmnya keluarkan dari di depan kok. Mbak nggak seru ya? Salam. Proaktif first git lab, discuss briefing, implement si technical note. Nah,
Terima kasih banyak, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Duduk. Cipri. Jadi kita udah selesai tadi one on one-nya ada 5 orang. Sekarang kita mau go early terus mau dinner bareng. So, see you then. It's a productive visit. Would like to do it again. Saya memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita semua ya, bisa memikirkan beberapa hal. Iya lagi. Hai semua, aku udah balik di hotel tadi. Dinernya was great, tapi yang even better tadi setelah dinner kita ada games. Jadi kalau ada games itu kelihatan keluar semua lucu-lucuannya. So yeah, I think kita achieve goalnya, kita mau ke Pekanbaru, yaitu pengen kenalan face to face sama orang-orang yang baru, karena terakhir aku sendiri 4 tahun yang lalu. Jadi dengerin keluhannya mereka. Jadi ya, more importantly sih kayak iris, ngurangin distance ya, karena selama ini cuma dari Slack. Jadi mereka juga ngerasa lebih dekat sama kita, sama teman-teman yang di Bali. Jadi gitu ya, untuk videonya aku tutup dulu, mungkin ada manfaatnya. I'll speak about what I do for a living dari video yang kemarin di Bali. Ya, kalau kalian enjoy konten seperti ini, mungkin bisa consider like, comment, and subscribe. Aku mau off dulu, besok ada early flight, so yeah. See you on the next video. Bye!